adalah sebaik mungkin. Jangan hanya di awal-awal saja tarawihnya semangat. Sekarang tarawihnya nih. Alhamdulillah. Kemudian Nabi Muhammad senang. Amin ya Rabbal Alamin. Pada sekadar dipersilahkan dengan segala hormat, tampilkan dengan sebaik-baiknya. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, nenek-nenek kami, orang tua kami izinkan saya selaku moderator pembawa acara untuk Bang, sonnya mah nggak bisa anak. Kegiatan sore ini kita pengen menggunakan janda doa dengan berbuka bersama, membagi sembako dan mengadakan persantunan yang akan dibagikan seperti itu. Nah, ibu-ibunya dari mana aja? Ibu-ibunya mungkin dari Medan sendiri, mungkin dari segala penjuru kita kumpulkan sekitar ada sekitar. Ini kegiatan rutin nggak? Kegiatan rutin, alhamdulillah ini udah tahun ketiga kita lakukan setiap tahunnya dan tempatnya sama di Blok Sembilan. Nama lengkap siapa kak? Namanya saya Lili Sendari. Assalamualaikum. Pertama-tama kami mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari malam ini yang berbahagia kami telah diundang oleh bapak-bapak dari dan adik-adik kami dari GIS gerakan Istiqomah Sedekah. Kami dari nenek-nenek semuanya mengatasnamakan nenek-nenek, nenek-nenek mengucapkan ribuan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu dari dan anak-anak kami dari GIS yang telah dapat mengundang kami dalam rangka melaksanakan sedekah ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kami semuanya, nenek-nenek, dan juga kepada adik-adik atau bapak-bapak, ibu-ibu dari anggota GIS ini mendapat pahala yang berlimpah pula dari Allah Subhanahu wa taala. Kami merasa cukup senang dan happy dengan diundangnya kami di GIS ini. Kami dilayani, dimuliakan oleh anak-anak kami semuanya yang menganggap nenek-nenek ini ya nenek-nenek dari ibunya sendiri. Maka dari itu kami mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga GIS tetap jaya, tetap maju, tetap beramal ibadah, mengundang kami untuk masa yang akan datang. Semoga kiranya kita mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapat barokah daripada Allah juga. Amin ya Rabbal Alamin. Kami rasa sedemikianlah yang dapat saya sampaikan.